Semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Far. Jadi di video hari ini aku mau informasiin info terbaru dari Shopee Affiliate Program. Jadi ini tuh baru banget masuk notif, mungkin sekitaran kemarin-kemarin ya. Dan aku bakalan share, jadi ini tuh khusus untuk pengguna Shopee Affiliate bakalan dapat bonus dadakan sampai 8 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, kita akan masuk ke Shopee. Nah, ini langsung aja ya, masuk ke Shopee Affiliate Program. Ini adalah notif dari Shopee. Kalian bisa cek aja sendiri kalau misalkan yang udah dapat notif gitu. Di sini ada kompetisi top partner 500 juta khusus untuk partner. Itu akan diadakan di 25 Juli sampai 7 Agustus. Nah, jadi pesanan itu harus kalian raih sebanyak-banyaknya. Nanti kalian bakalan dapat total hadiah. Kemudian di sini juga ada juga nih bonus dadakan 8 juta hanya di 8 Agustus dan raih 100.000 setiap 100 pesanan hingga 8 juta. Jadi teman-teman, eventnya itu ada dua ya. Ada kompetisi top partner yang dapat 500 juta. Kemudian itu dilakukan hanya di 25 Juli sampai 7 Agustus dan ada juga bonus dadakan kan 8 juta hanya di 8 Agustus doang gitu loh. Kita akan buka ya satu-satu untuk bonus dadakan. Nah, untuk bonus dadakan bonus dadakan yang bisa dapat 8 juta itu sebenarnya masih bergabung dengan kompetisi top partner 500 juta gitu. Jadi buat teman-teman yang yang punya akun Shopee Affiliate, kalian boleh banget cobain event ini. Eventnya itu dimulai dari 25 Juli sampai 7 Agustus. Nah, berarti kan sekarang itu tanggal berapa nih? Sekarang kan tanggal 25 nih. Aku share videonya di tanggal 25 Juli. Jadi ini masih hangat. Jadi kalian bisa langsung aja cobain dan bisa langsung aja bergabung dan menangkan total hadiah sampai dengan 500 juta gitu. Nah, gimana sih cara meraih bonusnya itu? Pertama, kalian seperti biasa bagikan link produk yang ingin kamu promosikan untuk menghasilkan pesanan. Jadi sebenarnya ini itu kayak event biasa aja, kalian share link seperti biasa. Share link di media sosial, Instagram, Facebook, Telegram, kemudian misalkan Twitter, YouTube, dan lain-lain. Ini sebenarnya kayak bagikan link produk seperti biasa. Terus, 50 Shopee Affiliate Partner. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung dengan Shopee Affiliate Partner, akan dipilih 50 dengan jumlah pesanan terbanyak pada periode 25 Juli hingga 7 Agustus akan berhak mendapatkan bonus 10 juta. Jadi teman-teman, ini tuh kayak kalian berlomba-lomba, nanti yang bakalan banyak pesanan itu bakalan diambil 50 Shopee Affiliate Partner gitu. Terus bonus tambahan hanya berlaku untuk pesanan yang dibuat pada 25 Juli hingga 7 Agustus 2022 untuk selesai dan selesai sebelum 18 Agustus 2022, bonus akan langsung terhitung dan diinformasikan melalui laporan mingguan 1 September 2022. Jadi batas waktu kalian nih untuk tim affiliate partner, kalian tuh bakalan dihitung untuk pesanannya dari tanggal 25 sampai 7 Agustus. Karena memang kan di sini perlombaannya itu hitungan pesanannya dari 25 sampai tanggal 7 Agustus. Nanti laporannya bakalan diinformasikan tanggal 1 September kayak cek laporan mingguan biasa gitu. Kemudian untuk yang aku infoin tadi, program lainnya ada bonus dadakan juga yang 8 juta. Ini hanya di 8 Agustus doang. Jadi tuh eventnya tadi yang aku bilang ada, ini sebenarnya saling berkaitan, cuman kayak dari kompetisi ini tuh ada program lain yaitu bonus dadakan 8 juta. Tapi yang bonus dadakan ini itu hanya di 8 Agustus doang gitu. Tapi kalian kalau menurut aku mending fokus yang ke 500 juta ini yang nanti bakalan dibagikan bonus bonusnya itu 10 juta per orang di terhadap 50 Shopee Affiliate Partner gitu. Dan cek syarat dan ketentuannya di sini. Kita cek aja syarat ketentuannya. Syaratnya nih,
Posisi top 50 partner ditentukan berdasarkan jumlah pesanan selesai sebanyak selama 25 Juli sampai 7 Agustus. Jadi yang tadi aku infoin, kalian akan dihitung pesanannya itu dari tanggal 25, berarti hari ini ya, tanggal 25 aku kan share-nya pas banget di tanggal 25 dan dihitung sampai 7 Agustus 2022 gitu. Hadiah akan diberikan bersama dengan pencairan komisi pada periode pembayaran yang terdapat di laporan mingguan setelah kompetisi berakhir. Jadi hadiahnya itu pasti diberikan nih pada saat ya kayak biasa kayak laporan mingguannya tanggal sekian, nanti kan diinfoin pihak Shopee. Nanti pencairannya tanggal sekian kayak gitu. Terus pajak dari hadiah ditanggung oleh pemenang, berarti kalau pajak hadiah kita yang tanggung, nanti dipotong pajak lah pokoknya ya. Pesanan yang terdeteksi sebagai transaksi palsu, penipuan, tidak akan terhitung sebagai pesanan yang valid untuk kompetisi. Jadi buat teman-teman yang misalkan kalian benar-benar niat banget ikut event ini, kemudian kalian terdeteksi palsu, kemudian penipuan, itu tidak akan terhitung secara otomatis. Shopee berhak untuk mengupload ulang konten di media sosial dan aplikasi Shopee, itu ya. Kemudian pemenang akan diumumkan secara langsung melalui email notifikasi laporan mingguan dan WhatsApp pada tanggal 25 Agustus atau 2 minggu setelah kompetisi berakhir. Jadi itu ya untuk tanggalnya, nanti bakalan diumumin lewat email notifikasi laporan mingguan dan WhatsApp. Jadi bakalan 3 notif ya yang bakalan kalian dapat di pada tanggal 25 Agustus atau 2 minggu setelah kompetisi berakhir. Dengan berpartisipasi dan memenangkan kompetisi top partner, semua partisipan telah menyetujui syarat dan ketentuan Shopee Affiliate Program. Di sini nanti kalian bisa lihat sendiri ya untuk ketentuannya lagi. Kemudian nih, Shopee dapat mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk menghentikan atau mengubah kompetisi maupun hadiah, itu ketentuan dari Shopee. Kemudian keputusan yang dibuat Shopee bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Berarti itu udah paten banget ya. Ayo kita cobain untuk share link Shopee Affiliate Program. Jadi aku pengen nge-share produknya itu. Tas aja lah, aku pengen share ini. Nah, kita bisa lihat harga Rp93.000, penilaian 4,8, terjual 432 dan sudah star seller. Jadi lumayan, apa namanya, udah oke ya. Oke, udah di-download. Oh iya, aku infoin juga ke kalian. Seperti biasa, kalian mau share link Shopee Affiliate, itu tokonya harus Star Seller, Star Plus, Shopee Mall, dan Supermarket. Itu kriterianya ya, kalian jangan lupa. Karena kalau bukan dari syarat tersebut, kalian gak bakalan dapat komisi. Kita back dan kita akan share link. Aku memang biasanya share link di Facebook tuh banyak banget, karena menurut aku Facebook tuh jangkauannya lumayan, teman-teman. Makanya aku sering banget nge-share produk tuh di Facebook. Tulis caption, untuk caption kalian bebas ya. Kemudian tempel aja tautannya. Sorry. Aku lupa ternyata tautannya tadi belum disalin.
Ini ada panah, kemudian salin tautan, tempel. Nah, kita posting. Gampang banget ya kan, di Facebook tuh cuman kita download dulu aja fotonya di Shopee, kemudian baru deh kita posting di Facebook. Dan harian harus pastiin kalau mau posting produk di Facebook harus banyak fotonya gitu. Ya minimal 4 gitulah, 3 gitu, jangan cuman 1 gitu, karena orang biar bisa melihat. Oh, jadi mungkin dari foto orang bisa lebih tertarik gitu, apalagi kalau fotonya banyak. Oke, di sini udah berwarna biru linknya, kita bisa klik aja. Kalian tuh harus banget pastiin kalau linknya itu berwarna biru dan bisa diklik. Nah, ini dia. Jadi linknya udah langsung menuju ke toko yang tadi aku share ya. Pokoknya tuh kalian harus cross-check untuk link, karena biasanya ada link mati yang berwarna hitam yang gak bisa diklik. Jadi percuma kalian share link kalau misalkan linknya itu gak bisa diklik oleh orang yang mau beli gitu. Oke ya teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.